Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Geni Maya. Hari ini aku mau masak lauk simple yang ada di rumah aja, dan lagi masih pandemi gini ya, jangan terlalu sering keluar kalau nggak terlalu penting. Nah hari ini aku mau buat ayam goreng simple sambal cabai hijau ala abang-abang ya. Oke, langsung aja yuk. Nah di sini aku pakai ayam filet paha. Kalau teman-teman suka yang pakai tulang-tulang juga boleh. Ini aku biar nggak ribet, jadi ini yang paha yang beli udah ada filet gitu ya. Ayam paha yang udah di filet ya. Nah ini bumbunya bawang merah. Nanti aku ulek bawang merah, bawang putih. Nah ini nanti ini nggak diulek, ini cuma tadi aku geprek aja, digeprek gitu aja. Nanti ini kita goreng ya. Nah ini satu bonggol itu maksudnya satu ini ya, satu labu satu bonggol ya, satu ini. Tapi ini kita cuci dulu baru kita tiriskan ya, kering. Nah ini bumbunya nanti juga ini aku ulek, ketumbar, garam, penyedap, merica, dan kaldu ayam ya. Nah ini untuk sambal cabai rawit hijau ya, ini dari freezer ya, aku biasa nyimpen karena di sini nggak ada jual, jadi aku harus stok ya. Nih bawang putih, ini secukupnya aja, bawang putih, penyedap, garam, kaldu ayam. Kalau teman-teman nggak suka penyedap jangan pakai ya. Ini semua juga boleh sekalian. Ini masaknya yang simple aja ya. Ulek dulu. Ini ketumbarnya udah dicuci, terus disangrai juga boleh, enggak disangrai juga boleh. Ini uleknya tumbar kasar-kasar aja ya. Nah yang ini enggak diulek, nanti ini digoreng. Oke. Ini kasar-kasar gini aja ya, jadi nanti pas digoreng tuh ketumbarnya masih gerindil-gerindil. Wajan ini kalau ayam yang pakai tulang itu pakai. Nah ini berhubung aku pakai paha filet, aku ngungkepnya nggak pakai air ya, kalau misalnya teman-teman yang pakai tulang-tulang. Oh ya, ini ayamnya tadi habis cuci, dikasih biasa ya, dikasih jeruk asem. Nah ini kita aduk-aduk. Kalau yang pakai tulang-tulang, misalnya ayam ekoran gitu, itu pakai air. Kalau ini karena filet, jadi aku nggak pakai air. Cuma sebentar aja ya. Sampai berubahnya warna, baru kita matiin. Nah lihat ya, nggak dikasih air aja dia keluar air kan tuh, jadi makanya nggak dikasih air. Kalau kasih air kan nanti jadi terlalu apa ya, kalau untuk ini udah warnanya udah hilang ya, udah pucat ini. Kita matiin aja, juga kita goreng ya. Oke. Oke, ini kita goreng bawang putih tadi aku geprek. Kita goreng dulu untuk taburannya. Kita goreng aja ke kuning-kuningan ya. Oke, kita angkat ya. Sekarang ini kita goreng bekas yang bawang putih goreng tadi.
aja. Ini apinya kecil sedang aja. Kita goreng, jangan terlalu lama ya, nanti kelar. Oke, sambil nunggu ayamnya dingin, aku mau goreng cabai ya untuk sambal. Ini cabainya kita goreng. Oke, sambil menunggu cabe, ini kita ulek bawang putih. Bawang putih ya. Oke, cukup gini aja ya. Udah enggak mendidih. Nah, aku matiin, nanti aku masuk ke sini. Kita masukin ya garam penyedap dan kaldu ayam. Ini aku nanas minyak ya suaranya, nanti aku siram minyak. Oke, ini kita siram minyak panas yang tadi ya. Mantap. Oke, teman-teman, ini ayamnya kita taruh di cobek yang tadi sambal tadi ya. Sini. Nah, ini kita penyet gini, penyet. Kita penyet. Nah, ini kita kasih, kita oles sambal. Ini mantap. Ini goreng secukupnya aja ya. Enaknya kan makannya panas-panas. Jadi kalau misalnya kapan kita mau makan, baru kita goreng lagi. Nah, ini bawangnya tadi kita goreng. Kita taburin ya. Enak banget nih apa bawangnya. Mantap. Alhamdulillah teman-teman, ini ayam goreng ketumbar simple, praktis, bikinnya juga praktis. Terus ayamnya juga tanpa tulang. Ini selera, mau teman-teman yang mau pakai ekoran, ayam ekoran nggak apa-apa, selera aja. Kalau aku ini kan ayam paha filet ya, jadi apa namanya, nggak usah mikirin tulang lagi. Oke teman-teman, coba ya, ini enak banget, simple bumbunya tapi hasilnya enak. Nah, lagi masa pandemi ini jangan yang ribet-ribet. Yang penting rasanya enak. Oke, sampai sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like and subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan resep-resep aku yang lain. Assalamualaikum, bye.